Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syih Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Saya di Pantai Klebang, Melaka. Hari ini ada beberapa urusan di sini. Tapi hari ini sahabat-sahabat, kita nak bagi reaction sikit berkaitan tentang satu video podcast keluar sekejap. Khairi Jamaluddin dan Syahril bersama dengan Tun Mahathir. Ini adalah satu podcast yang ditunggu-tunggu, yang saya sendiri secara peribadi, saya memang menunggu-nunggu bilalah KJ nak panggil. Dan ada hint tu sebenarnya bila KJ jumpa dengan Tun M di dalam satu himpunan solidariti Palestin beberapa minggu lepas. Dan hint itu juga saya fahami bahawa Tun M akan dijemput ke keluar sekejap. Dan alhamdulillah akhirnya dijemputnya Tun M, dan saya antara orang yang fan kepada Tun Mahathir sejak sekian lama lah. Sejak saya duduk dekat Mesir lagi, saya memang sangat-sangat pada menghormati Tun Mahathir sehinggalah ke hari ini. Bahkan buku beliau, Doktor Umum, itu adalah buku yang saya baca sungguh-sungguh. Demikian juga ada penulisan-penulisan beliau juga di blog. Saya suka baca. Dan saya ingat kalau dekat Mesir pun, orang di Mesir pun sangat-sangat teruja dengan Tun Mahathir. Dulu saya pernah tanya waktu pergolakan dekat Mesir dulu, kita tanya, hampa ni duk tukar presiden ni lah, daripada Mubarak tukar kepada Mursi, lepas tu tukar pula kepada Asisi. Hampa ni nak siapa sebenarnya? Ada satu kenyataan daripada salah seorang rakyat Mesir yang duduk dalam tramco, duduk dalam van kita, van perjalanan, van macam van persiaran macam itulah. Dia kata kalau Mahathir, Muhadir dia panggil, kalau Muhadir jadi rakyat Mesir dan bertanding sebagai presiden, kami akan memilih beliau. Ini menunjukkan tahap taksubnya orang Mesir kepada beliau. Demikian juga buku Doktor Umum, diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Dan saya waktu dekat stesen kereta api, saya ada terjumpa buku Doktor Umum di dalam bahasa Arab, dijual di situ. Bukan sekadar Mesir saja, orang-orang Arab juga begitu teruja dengan Tun Mahathir, pemikiran-pemikiran beliau yang tidak asing lagi. Jadi apabila berlakunya keluar sekejap podcast berkenaan, saya sendiri rasa sangat-sangat berpuas hati, rasa sangat-sangat bersyukur apabila KJ jemput Tun Mahathir untuk jadi podcaster pada hari berkenaan. Di dalam podcast berkenaan, banyak isu-isu yang menarik yang diangkat. Yang kita tahu bahawa majoriti isu sebenarnya KJ dan juga Syahril tidak bersetuju dengan Tun Mahathir. Banyak kes, banyak isu yang beliau angkat. Tetapi best, seorang Tun Mahathir umur 98 tahun menjawab setiap soalan-soalan yang kadang-kadang bersifat provokasi itu dengan jawapan yang tepat, yang tenang. Dan jawapan beliau itu adalah menunjukkan bahawa dia tak nyanyuk lah. Umur 98 tahun boleh jawab dengan jawapan seperti itu, cukup-cukup bagus. Bahkan kalau dia tak umur 98 tahun pun, jawapan dia itu juga adalah jawapan yang cukup-cukup bermanfaat, dan kita anggap sebagai satu jawapan bersifat yang mewakili negarawan di Malaysia. Antara perkara yang menarik yang diangkat oleh Tun M yang saya sangat teruja juga ialah bagaimana Melayu yang dimahukan oleh Tun M. Kita baca dengan dalam penulisan-penulisan beliau, kita faham apa yang dia nak, Melayu yang macam mana. Tetapi dia konsisten bila dia cerita tentang Melayu yang dia nak, Melayu yang diimpikan, Melayu yang diharapkan ialah Melayu yang sama. Sehingga berlaku isu BRIM yang dibincangkan di dalam isu tu, dan berlaku TikTok antara KJ dan juga Tun M berkaitan tentang isu BRIM. KJ setuju BRIM manakala Tun M tak setuju pemberian BRIM. Tetapi perkataan yang digunakan oleh Tun M pada waktu ketika itu sangat-sangat menarik ialah dia kata, kalau orang bagi sesuatu dekat kita, bagi duit dekat kita, kita mesti beri sesuatu kepada dia. Bukan sekadar orang bagi duit dekat kita, kita terima, kita mesti ada kerja yang kita bagi. So ini adalah satu pemikiran yang cukup bagus, iaitu melampaui kebiasaan. Yang biasa orang kita kadang-kadang terlalu mengharapkan daripada orang lain, terlalu bergantung kepada orang lain. Sahabat-sahabat, dalam perbincangan itu juga kita tengok bagaimana Tun M begitu anti dengan Anwar Ibrahim. Dan kita tahu antinya Tun M kepada Anwar Ibrahim ni bukan baru, daripada dulu lagi dia memang anti kepada Anwar Ibrahim. Tapi ada beberapa kenyataan beliau yang saya risau
adakah ia akan diambil tindakan ataupun tak apabila Anwar dianggap sebagai orang yang memulakan rasuah di dalam UMNO. Yang tu kita biar tolak tepi lah. Dan apa yang kita tengok juga, Tun M adalah satu seorang jaguh yang begitu cintakan Melayu, cintakan tanah airnya dan juga sangat kuat sikap, sifat tidak mahu untuk dijajah. Dan itu juga sikap yang sama yang digunakan dalam isu Palestin ini. Dan terima kasih banyak kepada KJ apabila dia mengangkat isu ini. Syahril juga terima kasih banyak apabila mereka mengangkat isu tidak sukanya kita kepada penjajahan. Cuma yang saya menarik dan ramai juga orang tertarik terhadap kenyataan Tun M berkaitan tentang kerjasama beliau dan juga dengan DAP. Kerjasama beliau dengan PAS. Yang mana DAP kita tahu waktu dia UMNO memang dihentam habis-habis. Dia hentam PAS habis-habisan. Tetapi dia pernah bersama dengan DAP, dia juga bersama dengan PAS pada hari ini. Dan bila ditanya kenapa dia melakukan hal itu, adakah dia menjalankan seperti matlamat menghalalkan cara, dia kata kadangkala memang matlamat menghalalkan cara. Musuh kita adalah kawan kita. Sebab tu kita kena tahu ini hakikat yang cukup-cukup bagus. Kita kena bijak dalam hal ini. Orang politik memang mengaplikasi sikap seperti itu. Matlamat menghalalkan cara. Awak tak payah pening pasal apa hari tu orang politik kita ni dia punya ludah orang yang lawan dia sampai betul-betul ludah lah. Tapi esoknya dia berpeluk, dia bercium dengan orang yang dia baru ludah semalam. Itu adalah perkara biasa dalam politik. Sehingga kenyataan daripada Tun M kata, kadangkala matlamat kita kena ada matlamat, kita nak kena tahu matlamat kita walaupun apa cara yang kita boleh lakukan. Itu aniyah latu barurul wasilah. Itu perkataan yang biasa kita pakai. Aniyah latu barurul wasilah. Niat yang baik tidak menghalalkan cara. Tetapi ada beberapa isu yang kita kata matlamat kita itu mengharuskan untuk kita berpindah kepada pandangan yang berbeza. Itu bukan dianggap sebagai niat menghalalkan cara. Maksudnya benda haram kita halalkan, bukan. Tetapi itu dianggap sebagai cubaan di dalam ijtihad. Maksudnya mengambil pendapat. Jadi di dalam politik, siasah, kita juga berhadapan dengan isu perselisihan ataupun perbezaan-perbezaan pendapat. Sehingga dalam isu politik, kita mengambil pendapat-pendapat yang berbeza. Dahulu ketika Anwar bersama dengan Perkataan Rakyat, Barisan Alternatif, dia bersama dengan Pakatan Harapan dan sebagainya, dia mempunyai approach yang berbeza. Demikian juga PAS, Tok Guru Haji Adi, Tok Guru ni Abdul Aziz Ni'mat. Ketika mereka duduk dalam alliance yang berbeza, duduk dalam perikatan-perikatan yang berbeza, pandangan-pandangan mereka juga berbeza. Orang awam seperti kita, orang rakyat yang mendengar seperti kita, yang tidak terlibat secara langsung dalam isu-isu politik, kita kena cerdik, kita kena pandai. Jangan kita ni taksub benar kepada orang-orang politik ini sampai kita menjadi pendukung yang gila-gila babi. Oleh sebab itu kita kena tahu satu kenyataan yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi hadis itu tidak kuat. Tetapi yang lebih kuat ia disandarkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ahbib habib baka haunan ma, kasihilah atau cintailah orang yang engkau kasih, orang yang engkau cinta tu sekadarnya sahaja. Kerana boleh jadi satu hari nanti dia akan jadi orang yang paling hang benci atas muka bumi ni. Dan abghid baghidaka haunan ma, dan bencilah orang yang engkau benci itu sekadarnya sahaja. Kerana boleh jadi satu hari nanti dia akan jadi orang yang paling hang sayang. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, orang politik begitu keadaannya. Demikian juga kita yang menjadi perantara dalam isu politik ini. Kita yang menjadi orang yang dibicarakan di dalam isu politik. Kita perlu cerdik, kita perlu pandai. Orang politik nampak bergaduh. Tapi sebenarnya mereka ada matlamat politik yang mereka nak capai. Tetapi kalau kita tidak cerdik, kita tidak pandai, maka kitalah orang yang akan diperbodohkan nanti. Akhir sahabat-sahabat, banyak part yang kita boleh ambil manfaat daripada podcast itu. 2 jam lebih podcast daripada keluar sekejap. Dan sahabat-sahabat, saya cadangkan sungguh untuk anda menonton podcast keluar sekejap. Tetapi antara part yang saya nak ambil manfaat ialah Tun N masih ada kepercayaan kepada OIC. Itu yang saya nampak apabila dia sebutkan OIC sebelum ni ada buat tindakan-tindakan dan sepatutnya akan ada tindakan juga selepas ini yang boleh dilakukan oleh OIC. Ia menunjukkan bahawa bagaimana Tun M masih ada kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam yang lain menyelamatkan orang yang bunuh. Bahkan analogi yang ditunjukkan, gambaran yang ditunjukkan oleh Tun M berkaitan tentang isu orang Palestin, macam mana dunia hari ini nampak orang ditembak, orang dibunuh, budak-budak, bayi dibunuh, tapi buat relax saja, tak boleh buat apa-apa dan tak buat apa-apa.
Dan itulah penyebabnya juga kenyataan dari Tuan M yang berkata bahawa Israel ini asal daripada proksi. Menarik sahabat-sahabat. Saya cadangkan anda untuk tonton keluar sekejap bersama dengan Tuan M. Satu bincang-bincang TikTok yang cukup bagus, yang cukup menarik. Saya fikir orang-orang muda, saya fikir orang-orang yang berpelajaran, saya fikir seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira background, kaum, agama, adat dan sebagainya patut menonton podcast berkenaan, ambil manfaat. Bukan semestinya awak bersetuju semua, tetapi kita kena tahu, kena ambil realiti yang berlaku sehingga kita dapat membina negara kita secara bersama-sama. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.